Coba dikurangi daunnya untuk memperkecil daun. Nah, ini sengaja diikat karena kalau nggak diikat gini ini biasanya patah. Dan diharapkan nanti tunas yang akan tumbuh itu lebih kecil dari tunas yang ada. Dan ini memang daun ini belum dipruning sebelumnya, dibiarkan apa adanya. Nah, ini batoknya sengaja tidak dibuang supaya tidak pecah batok, tapi nanti kalau program akar dengan daunnya sudah beres, rencananya ini akan dikupas kemudian dipernis biar estetikanya keluar. Nah, demikian kesempatan kali ini, mudah-mudahan menginspirasi. Ini kombinasi teknik pruning dengan sayap mawar. Salam bonsai kelapa.